divided among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Ku sembah Tuhan,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, kita semua dapat mengikuti ibadah bersama kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Doa kami untuk saudara semuanya boleh tetap teguh serta masih semangat dan mendapat kekuatan baru dalam semua aspek kehidupan saudara bersama keluarga, pekerjaan, dan pelayanan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus
di mana disaksikan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Yesus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan. Seperti yang dicatat dalam bagian perjanjian baru di dalam Alkitab kita. Suatu peristiwa yang belum pernah ada di dalam dunia ini, yaitu peristiwa Yesus naik ke surga yang disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11 mencatat lebih detail mengenai percakapan antara Yesus dan murid-muridnya menjelang kenaikannya. Para murid Yesus digambarkan pada waktu itu masih belum memahami benar arti seluruh peristiwa yang mereka alami. Banyak dari mereka yang masih berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Daud atau Israel yang runtuh setelah sejak dikalahkan oleh kerajaan Babel. Tetapi Yesus mempunyai misi yang lain, misi yang berbeda, yang bukan berasal dari dunia ini. Ia berpesan pada murid-muridnya, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan sesudah meninggalkan pesan itu dicatat bahwa Yesus terangkat ke surga sambil disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa itu membuat mereka takjub, tercengang, terpukau, dan terheran. Namun dua malaikat Tuhan menampakkan diri pada saat itu dan mengingatkan mereka akan pesan yang telah diberikan Yesus pada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus terangkat ke surga tidak berarti ia tidak lagi hadir di dalam gerejanya secara fisik jasmani. Tetapi Yesus yang bangkit akan tetap hadir dan bekerja secara aktif dengan suatu cara yang baru, yaitu melalui Roh Kudus. Para rasul akan menerima Roh Kudus dan kuasa kebangkitan Kristus untuk mengerjakan karya keselamatannya yang diteruskan melalui murid-murid Yesus. Pada masa sekarang, kita juga bisa meneruskan karya keselamatan Yesus. Ketika kita berbicara dan bertindak dalam namanya, maka Yesus sendiri akan berkarya melalui diri saudara dan saya, sehingga karya keselamatannya diperluas terus-menerus sampai pada masa ini, sehingga akhir zaman nanti. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga? Ada tiga hal, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah mengutus Roh Kudus untuk mendampingi orang percaya. Di dalam kitab Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ketika Yesus berkata seperti itu, ini membuktikan bahwa Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga benar-benar sangat memperhatikan umat ciptaannya, yaitu diberi penolong dan penghibur, yaitu Holy Spirit atau Roh Kudus. Saudara dapat membayangkan, sesungguhnya kita ini adalah makhluk ciptaan yang sangat spesial, yang mendapatkan perhatian khusus oleh Tuhan. Di dalam hal esensi, Roh Kudus sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Dengan kehadiran Roh Kudus atau ketidakhadirannya dalam kehidupan seseorang itu dapat membedakan seseorang hidup secara rohani atau mati secara rohani. Kelahiran baru atau kelahiran rohani seseorang adalah karya pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup manusia. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu bukanlah suatu bayangan atau roh halus yang samar-samar, bukan juga suatu kekuatan atau hal gaib yang samar-samar. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kepribadian. Yang pertama, yaitu memiliki pemikiran yang mengetahui apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang kedua, memiliki perasaan yang dapat mengasihi kita semua. Dan yang ketiga
adalah memiliki kemauan, yaitu mengerjakan atau melaksanakan segala sesuatu menurut kehendak dan kemauannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus adalah pribadi yang dalam segala hal sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra, di mana keseluruhan sifat ilahi dari Bapa dan Allah Putra ada juga pada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri yang disebut dengan Roh Kehidupan, yang memberi hidup kepada manusia, dan disebut juga Roh Kebenaran yang memimpin saudara dan saya masuk ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Peranan Roh Kudus adalah mengajar, menguatkan, mendiami batin setiap orang percaya, menuntun saudara dan saya untuk dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saudara dan saya yang disebut orang-orang percaya bukan saja berbahagia karena kita didiami oleh Roh Kudus, tetapi berbahagia terutama karena adanya komunikasi antara kita dengan Roh Kudus. Sesungguhnya yang memberikan kebahagiaan abadi kepada kita adalah kita ini dapat berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sejak saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, mulailah Roh-Nya mendiami roh kita, roh saudara dan saya, dan Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkat dapatlah dikatakan, kediaman Roh Kudus di dalam roh kita adalah kehadiran kekal Tuhan dengan kita. Dan pemenuhan Roh Kudus dalam hidup kita membuat orang percaya dapat membangun komunikasi dengan Tuhan selamanya. Hal ini sangat penting untuk diketahui, bahwa sesungguhnya kebahagiaan kita, orang-orang percaya, diperoleh dari komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi kenyataan yang kita lihat, begitu banyak orang Kristen atau yang disebut orang percaya, walaupun sudah benar-benar lahir baru dalam Kristus, tetapi merasa menderita sengsara terus-menerus, selalu bersungut-sungut dan sering mengeluh. Mengapa? Karena komunikasi mereka dengan Tuhan adalah komunikasi secara mekanis saja. Sebagai contoh, suatu kehidupan perkawinan yang memang menunjukkan suatu kebersamaan, tetapi tidak selalu berarti ada kebersamaan yang bahagia. Tidak selalu berarti ada komunikasi mesra. Tidak selalu berarti ada harmoni dalam pemikiran dan perasaan antara suami istri. Demikian pula, banyak orang Kristen yang hidup bersama dengan Tuhan, tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan Dia. Sehingga walaupun Roh Kudus mendiami diri mereka, komunikasi mereka dengan Tuhan adalah secara akademis saja. Artinya, sebagai contoh, yaitu ketika kita berada dalam kebaktian ibadah di gereja, nampaknya hubungan mereka dengan Tuhan beres-beres saja atau biasa-biasa saja. Tetapi kenyataan yang sesungguhnya adalah sudah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, mereka tidak lagi berkomunikasi dari hati ke hati dengan Tuhan. Sehingga tidak mengherankan apabila kehidupan keseharian mereka dipenuhi dengan frustasi, depresi, stres, keraguan, ketidakpercayaan, dan ketidakmampuan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi saudaraku yang terkasih, kunci kebahagiaan orang-orang percaya tidak saja terletak dalam kebersamaan kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Bahkan tidak saja terletak pada hubungan emosional antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan, tetapi pada pergantian, saya garis bawahi, pergantian dari kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Karena apabila kita mencoba mengizinkan kedua kehendak, yaitu kehendak saudara, kehendak kita, dan kehendak Tuhan menguasai kehidupan kita, maka hasilnya adalah kehidupan orang Kristen yang frustasi. Saudara yang terkasih, apabila kita mengizinkan kehendak kita bersaing dengan kehendak Tuhan atas kehidupan kita, maka Roh Kudus tidak dapat memenuhi kehidupan kita.
Apabila kita dipenuhi oleh kehendak diri kita sendiri, maka Roh Kudus pun tidak akan dapat memenuhi diri kita. Sebagaimana gambaran contoh, kita tidak dapat memenuhi sebuah gelas sepenuhnya dengan susu dan sepenuhnya dengan air. Roh Kudus hanya dapat memenuhi kehidupan kita apabila kita mengesampingkan kehendak diri dan kemauan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mentaati kehendak Tuhan berarti menjalani kehidupan Kristen yang benar, bukan yang palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus berjanji di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ini bukannya kita peroleh dengan usaha kita sendiri, tetapi akan kita peroleh apabila kita memberi keleluasaan kepada Roh Kudus untuk menguasai kita secara penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus telah berjanji tidak akan membiarkan kita berada dalam pergulatan sengit atau pergumulan dengan diri kita yang lama. Semakin Roh Kristus itu diberi kesempatan berkuasa dalam hidup kita, maka akan semakin hilang pertentangan dalam batin kita, yaitu pertentangan antara keinginan diri kita yang lama atau keinginan daging dengan keinginan diri kita yang baru, yang disebut keinginan roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua, yaitu mengutus orang percaya untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Yohanes 17 ayat 18 berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita dapat melakukan pekerjaan Bapa seperti Kristus melakukan pekerjaan Bapa. Kita, kalimat tersebut didapat ketika kita merenungkan perkataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 18 ini. Kata sama seperti, perhatikan, menunjukkan bahwa pengutusan manusia memiliki kesamaan dengan pengutusan Kristus oleh Bapa. Tuhan ingin memakai hidup saudara dan saya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan untuk menjadi pelaksana kehendaknya diwujudkan di bumi ini. Seberapa jauh hidup saudara dan saya dipakai secara efektif untuk melakukan kehendaknya, ditentukan oleh hidup kudus tak bercacat celah. Tuhan hanya mau memakai orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita dipanggil untuk menguduskan diri dari hal-hal yang cemar dan jahat di mata Tuhan, sehingga kita semua menjadi bejana kemuliaan Tuhan, yaitu yang hanya melakukan kehendak Bapa. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, ada banyak orang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi apakah kelak Tuhan memuji dan berkenan akan apa yang dilakukan itu? Belum tentu. Akan terjadi kelak bahwa orang-orang yang giat melakukan pekerjaan pelayanan ternyata Tuhan tegur, karena sebenarnya mereka itu tidak melakukan kehendak Bapa. Saudaraku sekalian, melakukan kehendak Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa adalah dua hal yang mirip, tetapi sesungguhnya berbeda. Tuhan sangat ingin memakai hidup saudara dan saya berkarya melalui hidup kita, sehingga kehendak Bapa diwujudkan dalam hidup saudara dan saya. Kita harus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan apa yang diperintahkannya. Kita harus jelas membedakan, bukan semata-mata melakukan pekerjaannya, tetapi Tuhan ingin agar kita melakukan kehendak Bapa. Saudara dan saya disebut sebagai rekan sekerja Tuhan untuk menyelesaikan misi Bapa. Tuhan Yesus dan kita ada dalam pengutusan yang sama, di mana keserupaan atau kesamaan kita dengan Tuhan Yesus bukan hanya terletak pada karakter, tetapi juga pada tindakan atau action.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai gereja Tuhan yang melakukan kehendak Bapa, maka hal itu tidak saja menyatakan bahwa kita serupa dengan Kristus, tetapi malah kita akan menyatakan atau menjadi gambar Bapa itu sendiri bagi dunia ini. Hal ini tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat 16 yang berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga, yaitu menyediakan tempat kediaman yang kekal bagi orang percaya. Di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Tuhan telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang dibangun oleh tangan manusia, maka bangunan tersebut tidak kekal, artinya bisa dibongkar. Bisa saja seseorang yang punya rumah membongkar untuk membangun rumah yang lebih besar dan lebih bagus. Yang pasti apapun yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang kekal dan semua harus ditinggalkan. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita di dunia ini seperti sedang berkemah. Artinya dunia ini bukan tempat tinggal yang menetap bagi orang-orang percaya. Dunia ini pasti kita tinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, atau jika kita meninggalkan dunia ini, atau kematian menjemput kita, apakah ada tempat tinggal bagi kita? Jawabannya, ada. Yaitu tempat kediaman yang sudah disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Tempat kediaman yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi tempat tinggal yang kekal yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri. Itulah langit dan bumi yang baru, yang tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah Bapa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, terdapat dua jenis tempat kediaman, yang ada di bumi dan yang disediakan Tuhan di surga. Paulus berkata bahwa jika kemah tempat tinggal di bumi dibongkar, maka ia akan mendapat kemah tempat tinggal yang lain, yaitu yang lebih baik, yaitu di surga yang kekal. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus terlihat sebagai seorang yang mementingkan tempat tinggal. Jika sebelumnya Paulus berbicara tentang manusia ibarat sebuah bejana tanah liat yang mudah kecewa, sakit hati, dan putus asa, tetapi dalam ayat ini ia berbicara tentang manusia yang memiliki tubuh jasmani ibarat sebuah kemah tempat tinggal. Tempat kediaman di bumi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tempat kediaman di bumi adalah tubuh manusia di saat masih hidup, di mana manusia mengalami banyak persoalan kehidupan, penderitaan, kesukaran, kehancuran rumah tangga, krisis ekonomi, tekanan hidup, sering mengeluh dan penuh kesesakan. Paulus juga mengibaratkan bahwa di bumi kita hidup penuh dengan tantangan kehidupan, sehingga manusia sering jatuh dalam perbuatan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tempat kediaman di bumi atau kemah di bumi berbicara tentang kehidupan orang percaya sebagai manusia lama. Manusia lama di dalam kitab Efesus 4 ayat 22
adalah mereka yang hidupnya masih disesatkan oleh nafsu pribadi dan kedagingannya. Hanya menjalankan dan memuaskan kehidupan seperti yang diingini saja. Walaupun mereka sudah menjadi orang percaya, sehubungan dengan hal tersebut, Paulus meminta agar terjadi perubahan dalam hidup orang percaya dengan meninggalkan kebiasaan lama dan menjadi manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan tempat kediaman di surga? Tempat inilah yang dirindukan oleh semua orang percaya. Karena tempat ini tidak ada lagi air mata akibat kesesakan, penderitaan, kesakitan, dan tekanan hidup. Dalam kehidupan di langit dan bumi yang baru, orang percaya akan hidup berkumpul selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Kita semua akan masuk dan tinggal dalam kekekalan yang abadi bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Paulus ingin menyampaikan kepada semua orang percaya di Korintus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan karena mendapatkan kemah tempat tinggal yang kekal. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, persiapkan tempat kediaman abadimu yang akan menjadi tempat perhentian kekal bersama dengan Tuhan Yesus, kekasih dan juru selamat kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai akhir dari berita renungan firman ini, perlu diketahui bahwa kehidupan manusia ibarat sebagai suatu perjalanan yang mengembara sebagai musafir. Berhubung hidup ini sebuah perjalanan, tidak selamanya kita tinggal di dunia ini. Sebuah perjalanan tentu memiliki tujuan, dan tujuan perjalanan kita adalah tempat kediaman baru, yaitu di surga. Selama dalam perjalanan di dunia ini, kita tinggal sementara dalam kemah, yaitu yang fana ini. Berhubung sifatnya sementara, kemah ini sewaktu-waktu bisa dibongkar, yaitu pada saat saudara dan saya meninggal dunia. Namun, kita nggak perlu takut atau khawatir, sebab Tuhan telah menyediakan sebuah tempat kediaman yang kekal bagi kita, yaitu tubuh yang mulia hidup di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini seharusnya membuat kita bersuka cita. Sebab selama kita masih di dunia ini, kita mengeluh karena banyaknya tekanan hidup. Perhatikanlah, saudaraku yang terkasih, janji Tuhan ini bukan omong kosong atau sekedar hiburan, melainkan sesuatu yang pasti. Sebab Bapa sudah memberikan jaminannya, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya. Tubuh fana kita pada suatu saat akan mati dan ikatan kita dengan dunia ini berakhir. Di satu sisi, kita akan mengalami penderitaan dan kesedihan karena berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi akibat kematian. Tetapi di sisi yang lain, kehidupan ini dengan segala beban, cobaan, kesulitan, penderitaan, dan tekanan hidup tidak akan berlangsung selama-lamanya. Sebagai gantinya, Tuhan telah menyediakan tempat kediaman yang kekal bersama dengan Dia. Kiranya janji Tuhan ini menggugah saudara dan saya untuk menjalani hidup dengan tabah, penuh ucapan syukur, dan prioritas serta fokus hidup yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam kitab Wahyu 21, Yohanes menerima penglihatan tentang suatu kota yang berbeda, yaitu kota Yerusalem Baru. Yang berkesan bagi Yohanes dari kota itu bukanlah rancangannya, melainkan pribadi yang diam di sana, di kota itu. Saat menggambarkan tentang kediaman kekal itu, Yohanes menulis, "Aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Di ayat yang ketiga, karena ada pribadi yang diam di sana, yaitu Allah Bapa sendiri,
Tempat kediaman itu akan dikenal karena apa yang tidak ada di sana. Yohanes menulis, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Di dalam ayat yang 4. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, maut tidak akan ada lagi. Ya, tidak akan ada lagi yang namanya perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Semua kesedihan saudara dan saya akan digantikan oleh kehadiran Elohim, Tuhan alam semesta yang indah dan yang membawa pemulihan. Itulah tempat kediaman yang sedang Bapa siapkan bagi semua orang yang telah menerima pengampunannya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat ibadah kenaikan Tuhan pada hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berkuasa atas kehidupan kami. Ketika kami mendengarnya Tuhan, kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hidup kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Iman percaya kami Tuhan semakin kuat di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati kami. Seluruh umat Tuhan dimanapun berada, biarlah kami tetap teguh. Kami mau setia sungguh-sungguh untuk kami menantikan akan Engkau. Kami menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, tuntun hidup kami, pimpin hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat untuk menjalani kehidupan dalam dunia ini, sehingga satu kali kelak ketika pada saatnya kami boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga yang kekal. Memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kala yang ku rindu, ku mau
berserah kepadamu. Yesus kau terindah bagiku. Yesus pengharapan jiwaku, besar kasih-Mu kepadaku, ku mau selalu dekat dengan-Mu, jiwaku selalu merindukan-Mu. Yesus, Engkau sahabatku. Yesus, Kaulah kekasihku. Ku ingin berkenan padamu. Ku ingin selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Engkau yang ku perlu. Yesus, Kaulah yang ku rindu. Ku mau berserah kepada-Mu. Yesus, Kau terindah bagiku. Terindah bagiku.